Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung bersama channel Teddy Febriansa, membahas tentang hewan reptil juga hewan peliharaan lainnya. Teman-teman, kali ini saya sedang merendam iguana kepunyaan saya yang sedang kondisinya kurang fit, kurang sehat. Mungkin karena beberapa hari ke belakang cuaca kurang mendukung, jadi tidak sempat untuk menjemurnya. Mungkin juga bisa karena pencernaannya terganggu karena saya kurang bersih memberikan makanannya, kurang bersih mencuci sayuran untuk pakannya juga. Jadi mungkin terganggu pencernaannya. Dan saya mencoba mengobatinya dengan memberikan madu ke makanannya dengan mengoleskan ke pisang atau pepaya dan merendamnya dengan air hangat yang dicampur dengan daun sirih. Beberapa hari ke belakang iguana ini sangat lemas, untuk berjalan juga sangat susah sekali. Dan saya mencoba dengan rutin merendamnya dengan air hangat dan menjemurnya. Dan alhamdulillah ada kemajuan, iguana ini sudah mulai kembali membaik. Sudah mulai fit lagi. Sudah mulai sehat lagi. Makannya sudah kembali normal. Demikian teman-teman video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.